Oke, selamat pagi. Ketemu lagi sama Rizky Motor. Oke, untuk pagi hari ini kita ketemu pasien ini Pit ya. Pit ESP. Untuk kali ini Pit ini tidak bisa starter ya. Tapi kalau di engkol masih bisa hidup. Kita misalkan kontak ini cekrek. Ternyata untuk panel ini dan untuk digitalnya itu nggak nyala ya. Tuh, kita kontak nggak nyala. Klakson juga nggak nyala, apalagi starter. Oke. Dan apakah ini penyakitnya? Mari kita tengok dulu ya. Ya, kita lanjut untuk ini tutup makinnya, kita buka dulu ya. Untuk Pit itu letak kakinya itu berada di bagian dex-nya ya, di bagian dex sebelah kanan. Ini ada dua baut di sini. Kita buka dulu. Ternyata rada sulitnya. Kita angkat tutupnya. Nah, kelihatan akinya ya. Di sini ada akinya, kelihatan masih baru. Dan di sini terdapat ada sikring-sikring ya. Dan untuk sikirnya kita bisa lihat di sini ya. Ini di bagian tutupnya di sini kelihatan. Di sini. Untuk sikring ada untuk main, terus ada untuk SU, terus ada backup di sini. Terus ada apa lagi nih? 10 ampere ya. Kita cek dulu di sini. Kita lihat dulu apanya. Wow. Kita ambil lampu tester ya, ini ada lampu tester. Kita bikin pakai alat seadanya aja. Bagian ujungnya kita ambil capit buaya, posisikan capitnya ke kiri, itu di min ya, di negatif. Lalu kita tempel di sini untuk plusnya. Nah, menyala ya. Kenapa kok tidak menyala? Tidak bisa ya. Kita cek dulu di sini untuk sikring yang 25 ampere ini. Kita cek ada ya. Oke. Di sini tentunya cadangan enggak ada. Nah. Oke, kita cek dulu. Setelah kita kontak ya, di sini tetap masih tidak nyala ya. Kita cek lagi di sini, nyala. Oke, kita ambil.
Dan tadi udah kita cek ya untuk sikring di sini ya. Ini di sini terdapat sikring ya. Ini 25 ampere di sini nyala ya. Di sini nyala, di sini juga nyala. Lalu yang sebelah ini yang 10 ampere kita cek ya. Di sini juga harus nyala, sini nyala dan di sebelah sini juga nyala. Di sini nyala dan di sini seharusnya nyala. Ya, kita lihat di sini. Tipoknya ini di sini ada terdapat ya tulisannya. Waduh, apa ini? Kayaknya tile ya. Tile itu berhubungan dengan lampu stop ya, lampu rem belakang. Itu tidak nyala. Berarti kita coba ya untuk ini, karena ini sikringnya tidak menyala. Nah, oke, kita ganti dulu yang baru. Kita ambil sikringnya. Ini sikring kita ganti yang baru ya. Kita coba. Kita ambilkan sikring dulu. Kita ambilkan sikring yang ampernya sama ya. Nah, seperti ini. Kalau kita ambil tadi 10 ampere, kita masukin lagi juga 10 ampere. Jangan dikurangi, jangan dilebihi ya. Kalau dikurangi itu mungkin akan seperti terus, tapi kalau misalkan dilebihi tentunya takutnya ada kesalahan, nanti tidak bisa putus ya, akhirnya kerusakan pada pompanya. Oke, setelah kita masukkan di sikring, sikringnya sudah tertancap ya semuanya. Kita cek lagi, kita kontak, cek lagi, nyala, 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 ini nyala juga. Nah, sudah nyala semua. Kita lihat ke bagian panel. Nah, digitalnya sudah menyala ya. Ya, kita off-kan lagi, kita on lagi. Ya, lampu mil menyala, jarum speedo juga jalan, dan untuk digitalnya nyala. Kita coba kosong. Oke, menyala. Setelah sudah menyala semuanya, kita cek starter. Ya. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, tadi untuk bit ESP ini ya, kalau misalkan terjadi kesalahan atau juga kerusakan pada bagian sikring ini ya, di sini sikring sebagai pengaman ya, pengaman. Jadi untuk arus yang dilewati itu melalui sikring dulu. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di bagian atau terlalu beban berat di bagian komponen tertutup sendiri, ini akan terputus pada sikringnya. Jadi tidak merusak komponen. Ya, di sini kita lihat. Untuk sikring di sini ada 6. Ini yang bagian ESU-nya ini paling besar ya. Terus kecil. Terus di bagian tadi, ini di bagian tail juga kecil, cuma 10 ampere. Ya. Ini ada relay ya. Tadi bukan bagian relaynya yang kendala, tapi di bagian sikringnya aja. Oke, kita masukkan lagi. Kita tancapkan sampai klik begini ya. Oke, fix, hanya sikring saja. Kita matikan, udah kok ya. Oke, itu aja. Terima kasih ya untuk atensi bro semuanya ya, sudah lihat video saya. Untuk kali ini yaitu ada bit yang tidak menyala, tapi jengkol bisa ya, hanya sikringnya aja. Oke, terima kasih. Salam kubakoli dari Rizky Motor Penira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.